sedikit di depan bulatan Sriwijaya. Kita sudah sampai ke Pasar Sriwijaya. Tengok apa yang ada dijual di sini di Pasar Tamu Sriwijaya. Tengok banyak kereta. Sambil kita berjalan, kita mesti bawa ini GoPro. GoPro. Bukan hanya kerana kita untuk letak video dalam YouTube. Kau tiba-tiba kena langgar kereta nanti ada bukti. Boleh ambil gambar. Ha, dah ada bukti sudah, langgar lagi. Tutup kah? Tutup. Okey, berjalan-jalan, berjalan-jalan. Tengok-tengok apa yang ada di sini. Apa yang diorang jual. Oh. Panggang. Panggang.
lagi daun jual. Dah. Ada sate, ada ayam. Belum lagi ah? Buah-buahan. Kamu sudah tetap di sini. Buah cempedak dan buah dabai. Pembelian itu ada Rp10 satu kontainer. Buah dabai. Oh, buat cempedak 12 ringgit sebiji. Hah? Mau pulang. Nangka. Cempedak lah. Kan, kan nangkak ya. Hah? Nangkak kah? Nah, sayang. Oh. Tengok lagi apa yang ada di sini. Ini adalah tempoyak. Tempoyak. Petai, petai. Petai 5 ringgit. Petai. Majuri. Pisang. Pusu. Tapi pusunya besar-besar. Oh. Rambutan hijau 1 kilo 6 ringgit. Eh, yang hijau pun 4 ringgit 1 kilo. Sama, oh sama. Biasalah hujung minggu orang beli barang untuk rumah, barang rumah. Sebab kalau dah Senin sampai Jumaat tak ada masa mau berjalan. Ya, tanda awam dekat pasar Tamu Sibujaya. Siapa nak lepas boleh pergi sana.
nak melepaskan hajat boleh pergi ke landas awam. Ada yang buah terbulus hijau masih muda belum semuda. Oh ada apa ya? Lemak ya? Ulat ulat. Oh ini buah ada ya? Buah hutan. Oh ini buah pakan. Buah pakan. RM6 saja. Yeah.
jual atau kenyang. Okey, memang pakai masakan. Oh. Benda-benda tu memang masak kan. Itu seikat setumpuk tau. 25 tau. Mata-mata. Wait, kita yang nyamai, yang dua itu. Jadi guna stres lah. Kita yang nyamai, kita cinta ini. Kita beli berapa kali? Di situ kompok seikat saja, RM25. Ini buat pakan, kita buat isap. Terima kasih. Kan ada dua. Enggak, jom. Lagi. Sekarang saja. Apa yang kita mau cari? Memang ada banyak sahabat-sahabat dalam busy. Selalu cek. Perjalanan dalam ini selalu cek. Bani yang? Hah? Ni. Tambat. Ya. Oh. Ya, kita sudah berjaya keluar daripada pasar Taro. Banyak orang. Okey. Kita dah banyak ini kerja buah-buahan. Eh, mula. Ini sebuah pakan berembukan buah mak dalam ya. Okeylah. Banyak jual lah yang kita dah beli. Tengok tempat minum. Tempat minum yang ada di situ. Siapa dah pernah-pernah berjalan tadi, bolehlah minum. Lihat dalam. Kita tengok view dari sebelah sini ya. Berapa banyak orang di pasar tamu. Sebulus yang hijau je ada, yang merah sedang. Yang apa yang? Sika. Peti ya. Ayang. Kita kasih enggak? Eh, Cina mesti. Biar dapat sikit harganya. Cina. Nah, nah, nah. Nunduk lagi. Dengan tepi. Berapa orang datang? Ini adalah petai.
Ah, mama beli dabai kah? Mama beli dabai kah? Nada. Mama beli yang mana? Itu apa, Pak? Umbut. Kita beli durian dalam kontena. RM10 sahaja. Durian dalam kontena. Kontena yang harga RM10. Boleh makan terus. Besar juga isi dia. Kalau mau makan sedap ni, kita perlu buka-buka dia punya biji lagi. Biji kulit. Ah, sudah buka. Ini apa, tahu makan saja. Ini apa ni? Petai. Saya tanya penonton, bukan awak. Habis dong, bukan ya, dapat jawab pun. Dong tengok saja. Nanti lah, dorang dah tengok petai nanti baru dorang kalau jawab. Kita makan bikin sambal sedap. Ini budak tadi kena marah. Tengok muka dia. Malu dia tu. Okay, kita sudah beli barang di pasar tamu Sibujaya. Sekarang kita mau ke pasar baru. Buat apa? Mau balap parkir sana? Jalan-jalan. Makan. Kita pergi di kereta. Tutup pada bapa. Simpan barang ke kereta dulu. Kita ambil jalan, mau jaga-jaga, tengok kiri dan kanan. Sudah kiri. Memang kerah. So kita limpas sajalah. Kita menuju ke kereta untuk simpan barang. Duduk. Si perlu berhentak kaki. Dah macam mukang dah. Jom kita pergi makan. Ya, kita sudah sampai di kedai minum. Ya, semua dah memutar. Ini pasal baru. Sudah sampai dah pelayan kita. Kita keluar dah, pelayan lagi. New time. Kami sudah parking ke dalam dia punya apa yang parking lot. Parking lot tak? Parking lot rumah dah sekarang. Bila tengok apa yang ada di sini. Dia ada inang ayam kampung. Tu kalau Sabong cunda. Ayam kampung lagi. Dia punya view. Oh, ada tempat merokok. Ada rokok ke dalam tu? Itu ada apa? Kalau mak sayangnya tiada rokok. Ada rokok kah? Minta satu. Tengok apa yang ada. Sebagai seorang YouTuber, kita mesti ada porit sikit lah. Bila sampai orang sudah masuk dalam rumah, kita tengok-tengok luar rumah. Tengok suasana yang ada di perumahan Sibujaya.
berbeza dengan kami kerana kami dekat Sibu. Ini Sriwijaya, itu je beza dia. Jaya aje. Tengok punya tanaman-tanaman yang ada di sini. Yang pertama sekali, serai. Serai adalah satu kewajipan yang mesti ada ditanam di rumah-rumah. Yang kedua, dia ada tanam itu cekor. Apa namanya? Cekor. Cekor. Saya pun tidak tahu lah apa itu cekor. Lepas tu dia tanam itu nanas. Nanas. Nanas pun kalau untuk buat sayur-sayuran pun sedap. Selain itu yang perlu ada di rumah, tanaman dekat rumah itu pokok pisang. Sebab apa? Pisang dia tidak penting. Yang penting dia punya daun tu. Dia punya pisang boleh beli, beli saja. Nah, itu dia daun kunyit. Daun kunyit. Dan yang selainnya dia tidak tanam dekat sini. Okay, sama saya lagi. DJ. DJ D. Satu lagi dia ada tanam itu pokok buah. Buah apa ini? Tak tahu siapa nama ni buah. Bagus kamu orang tengok sendiri lah. Buah apa itu? Kalau sesiapa saya punya sahabat-sahabat yang tahu buah ini, komen-komen lah dalam saya punya apa tu? Yang ruangan komen. Oh, dah jatuh. Akhirnya jatuh. Akhirnya jatuh. Buah apa ni ya? Apakah itu? Jumpa dia warna merah. Dah masak. Memang saya tidak lain sengaja, daripada yang lain. Tapi dia tertanggal. Apalah nanti kita tanya. Jom. Ada lagi. Okey, sekarang kita masuk ke dalam rumah pula. Kita masuk untuk interview dia punya owner. Dia punya uang tamu depan. Bukan uang tamu. Apa nama ya? Beranda. Cantik lah dia punya beranda. Saya memang tak akan mampu buat macam ini ya. Sebenarnya tidak ada duit. Ada duit. Nak duit. Ada duit. Ini baru lepas beli barang di DIY Sibu Jaya. Sini kemauan mau pergi makan. Ini adalah sambungan daripada video yang tadi. Kami orang terdapat ambil video dalam rumah. Rasanya rasa macam tidak nyaman. Kacau orang punya privacy. Terus kita tengok itu DIY. Apa banyak orang yang datang laku bisnes DIY. Tunggu destinasi kami seterusnya, tempat untuk makan mengisi perut lapar. Weh, dalam dah. Pergi ke Biryani King Cafe, tempat makan yang kira saya belum pernah cubalah. Tahu dia sedap. Kita test dulu macam mana rasa dia. Dalam. Dah ke dalam. Dah. Kau baru. Dulu. Apa yang ada? Dia punya lauk. Macam-macam ada. Menu-menu dia. Untuk mengisi perut. Berani ya. Kita cari tempat. Duduk dulu. Okay, kita sambung lagi video selepas ini.